Kayaknya sih sih. Dia bagi gaji, usah gaji. Gaji, tak ada rasanya. Oh. Biasa aja. 5,000 atau 5,000? Oh, tak ada. Mana ada QS. Jawatan yang sebagai apa? QS lah. Manager tak ada manager? Manager ada dah. Yang kata bos-bos tu siapa dia? Manager dengan director lah. Oh, yang telefon dia tu ni siapa dia yang telefon tu? Saya tak telefon tadi, dia duduk dengan saya. Oh. Syara. Syara. Okey, ada apa tanya sebelum kelas nak tamat ah? Setakat ni tak ada benda lagi lah nak tanya sebab tak buat lagi anak sendiri. Dia nak buat nanti. Tengok balik dekat macam mana Modul yang bagi tu. Ha, modul tu lah. Tengok modul tu lah. Ha. Tengok balik. Yang penting tu yang kena mahir. Macam mana nak dapat kuning, macam mana nak dapat hijau. Ha, tu yang penting tu. Kalau hang kalau hang tak boleh dapat kuning dan hijau, parah lah, parah. Yang tu based on kita punya ni lah kan. Untuk kita punya apa? Ni dekat site lah, kita kena tengok macam mana benda apa yang boleh jalan. Tu nak bentuk tu nak bentuk sequence of work tu. Ha, hang kena tahu cara dia nak buat tu. Ha, supaya dia dapat kuning, dia dapat hijau. Ha, lepas tu link tu hang on just add on lah, add on. Ha, data tu. Data tu hang add on. Lah. Ha, lepas tu bila dah dapat dah kuning dengan hijau tu kan, kuning dengan hijau tu hang nak tengok bentuk graf dia tu, graf fizikal dengan graf financial kan. Ha, kalau hang nak tengok tu hang kena letak apa ni 100% lah dekat kolom percent complete. Ha, kalau nak tengok dulu lah, nak tengok dulu bentuk SK hang tu kan, macam mana kan, betul tak betul kan, dapat tak kan, macam mana kan, nak tengok dulu kan, nak buat trial lah, trial lah kan. Ha, kira setelah anda letak dah 100% tu dekat kolom percent complete, kira hang buka dia, buka dekat report pula, ha, buka kat report kan. Buka, cuba hang buat. Cuba buka nak. Hang buat nak. Nak tengok tu. Trial punya S-curve physical dengan S-curve financial. Nak buka. Sini? Tak nampak. Tak share. Okay, letak 100% tu. Dekat persen complete tu kena letak 100% lah. Bagi semua ni. Baru dia boleh keluar. Kalau tak letak 100% dia tak keluar habis. Lepas tu api dekat. Lepas tu pergi ke report. Report. Lepas tu pergi ke mana? Dashboard. Lepas tu? Lepas tu cost overview. Klik ni. Itu ke tak? Boleh faham? Boleh faham, sampai ni boleh faham lagi lah. Tapi nak try buat dulu lah, nak tengok macam mana. Lepas tu baru boleh nampak, oh SK aku tak dapat lagi. Jalur lagi. Nampak lah. Tu cara dia. Sebab kalau tengok dekat situ mungkin tak perasan lah. Kalau yang ni lah baru nampak. Ya. Sebab tu dah dia kata apa, lagi senang difahami lah. Macam mana? Jadi kan dia kata kalau graf ni apa, agak cing benda yang kita mudah faham bila tengok. Boleh lah. Nanti yang tolong promote lah, tolong promote lah kan. Itu pun saya ada bagi tahu tapi mungkin sebab
tu tak, orang tak start kerja ni kan, tak, tak tahu. Tolong promote lah dalam Facebook apa semua no. Hang ada dalam grup mana Facebook tu? Oh? QS. Dunia QS. Boleh lah tolong promote dalam Dunia QS no. Tak kira lah dalam grup mana-mana hang ada pun, grup kain batik ke, grup membawang ke, tak apa-apa. Microsoft project ni bukan digunakan untuk construction saja. Tahu, semua boleh guna. Yalah. Oh ya. Ha, semua boleh guna. Semua bidang, semua sektor boleh guna. Oh, tapi macam construction lah yang banyak. Nah, selalu kita di Malaysia ni construction mudah, orang kata apa, mudah dikenali ni kira Microsoft project lah kan. Ha, nak buat kenduri kahwin pun boleh. Oh, nak buat kenduri kahwin guna Microsoft Project? Boleh. Katalah bajet, katalah okey. Katalah apa, Norman Hakim dengan Era Fazira nak buat kahwin. Ha, okay. Oh, bajetlah. Ha, nak tengok bajet dia tu macam mana, bus tak bus. Ha, kan. Ha, boleh. Satu hal pun nak belajar ni, nak buat. Ha? Yang nak belajar untuk nak buat pusukan apa? Bajet kahwin. Ha, boleh. Ha, kalau bajet kahwin day tu tukarlah per minit, per hours, boleh? Tahu tak? Semua boleh buat, semua macam-macam boleh buat. Janji dia ada time frame kan, dia ada time dia kan, time dia tu. Lepas tu bajet boleh buat lah. Tapi ramai orang duk ingat, oh, untuk construction dengan sebagainya, tak. Apa saja. Oh, dalam sebab kita pun kat sini memang guna untuk construction je. Guna untuk dapat, untuk tahu bajet, katakanlah bajet untuk sekolah kan, hal-hal sekolah berkaitan dengan sekolah, boleh? Boleh guna Microsoft Project ni? Katakanlah setiap sekolah dapat peruntukan satu tahun ni, katalah dapat peruntukan, katalah dia dapat RM800,000. Dia buatlah RM800,000 tu apa dia, kan, hal-hal kantin, asrama, kan, macam-macam kan, riadah, kursus-kursus kepada cikgu, semua masuk, boleh? Asalkan dia ada time frame dengan bajet. Nah. Nanti hang tolong promote kat bohang lah. Promote lah kata bos. Kalau saya ni dia tengok, oh, function budak ni pergi lah bagus belajar. Mesti dia akan hantar orang lain pula. Oh, ada lagi orang lah. Tak pasti lah. Ya. Sebab saya ikut dia, saya seorang je. Company dia tak ada ni, tak ada planner, tak engineer ni tak tahu buat lah. Engineer ada, tapi kami punya ni ialah selalu yang dia buat pun director, computer director. Project manager tak tahu buat? Project manager ada yang tahu buat tapi bukan semualah. Sebab apa Microsoft Project ni cukup-cukup penting lah. Sebagai tool lah, tool kepada project manager. Dia macam ni lah kan. Polis, dia mesti tahu guna pistol. Kalau polis tu tak tahu guna pistol, habis. Dia tahu dia guna pisang kan, tak boleh. Nanti pistol, nanti yang tu kan polis ring dah tahu dia guna pisang kan. Dia kena tahu lah, polis kena tahu guna pistol. Bomba, kena tahu guna hos tu kan, hos ayam. Ha, tu tool dia tu, tool penting. Project manager dia kena tahu guna Microsoft Project. Kalau tak tahu tu rugi kan. Yalah. Okay, tak apa, nanti ini tolong promote lah. Boleh boleh. Ha, promote kat kawan-kawan semua. Tolonglah, tolong saya noh. Ha, tolong saya.
Dalam Facebook tu kira hang masuk biar semua lah nak tolong lah. Boleh, boleh. Ha, nah. Aku tu lah tadi pun tak tahu kata hang boleh claim. Dia silap tadi kalau claim tu. Ya. Memang selalunya kalau aku personal ni kalau ngajak aku ambil double. Sebab dah personal. Jangan. Tak apalah nanti kalau kalau kata aku share link dalam group tu kalau ada masa nak masuk masuk lah. Dia dah consider free dah. Okay, tak apalah kalau macam projek baru tu ke apa nanti hang kena handle ke apa semua nanti hang nak buat private punya coaching ke nak buat sebagai advisor ke apa semua tu hang recommend dekat bos lah kan. Nanti kita boleh bincang lah fee dia macam mana kan. Kira makna kita buat macam ni juga. Buat macam ni. Okey, hang buka ah. Okey, buka. Okey, apa-apa nak ejah, apa nak buat. Okey, aku pun guide lah. Ni tu lah, aku guide. Lepas tu, at the same time pun, okay, aku ambil alih, aku file tu, aku buat pula. Ni tu lah. Dia jadi macam teamwork lah kan. Tapi, cara maya. Yalah, lain semua cara maya. Kan, kira mana... Aku guide hang lah. Okay, apa nak cakap? Benda apa yang ni? Benda apa ni? Aku bagi point lah. Apa. Macam tu. Macam tu aku dah buat pun dengan yang lain-lain tu pun. Aku dah buat. Lo ni dah buat ni. Buat ni. Kau jimat lah kan. Kau tak payahlah. Aku nak kena claim perjalanan ke hampa lah. Lepas tu nak kena lompat satu fee lagi lah. Aku juga zaman dah guna benda macam ni. Ha? Baguslah zaman lain ni guna macam ni kita tak tengok. Ha. Kira mana aku jadi orang tak apa tukang bisik ah aku jadi tukang bisik. Ha. Padahal hang macam orang tak apa ibarat macam ni lah ibarat hang ni present orang tak apa present untuk diri ya kan. Tapi bukannya present for body. Ha, present tu ada idea lah kan. Idea tu aku bagilah. Okay, nanti yang cakap ni. Nanti yang cakap ni. Okay, aku boleh guide lah. Okay, nak buat surat macam mana. Okay, macam ni. Ha, kan? Okay, macam jadi macam planner advisor lah. Dia lebih kurang macam PA lah. PA. Ha, kan? Ha, jadi PA lah kan? Okay, ada apa-apa yang tanya? Sebelum kita nak stop ke lah. Setakat ni tak ada apa lagi lah nak tanya. Tapi nanti lah kot sebab tak buat ni. Apa? Nanti. Okay, baik. Okay, baik. Assalamualaikum lah. Assalamualaikum. Terima kasih. Okay, nanti kita keep in touch lagi lah. Boleh, insyaAllah. Okay, baik. Assalamualaikum ni. Assalamualaikum. Baik. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru juga. Baik.